Selamat pagi, ayo kita membuat bakwan sayur. Bakwan sayur yang saya buat ini pakai tepung jadi, yaitu tepung bakwan. Tapi ada tepung lain yang saya campurkan sehingga hasil dari bakwan ini menjadi kriuk dan empuk gitu ya. Ada 3 tepung, yaitu tepung beras, ini yang harus saya tambahkan juga karena untuk menambah kriuknya. Setelah tepung beras, kita nanti akan tambahkan juga tepung lain, yaitu tepung maizena. Ini garam kita tambahkan ya. Kita aduk sebentar dengan air yang secukupnya saja karena sayur itu sudah mengeluarkan air ya. Nah, ini tepung ketiga, yaitu tepung maizena. Tepung maizena untuk menambah kriuknya itu tidak alot ya, tidak keras. Nah, kita aduk sebentar, habis itu kita goreng di api yang sudah panas ya. Setelah masuk semua, apinya kita bikin api sedang supaya tidak gosong. Nanti hasilnya bisa kuning cantik seperti itu ya. Nah, bakwan sayur itu enaknya dimakan pakai sambal. Saya pakai campuran sambal ya. Sambalnya itu campuran kecap, cabai, bawang, dan wajib ada jeruk limau. Silahkan mencoba bakwan sayur kriuk.